Berita artis dan berita seleb, belum lama ini publik digemparkan dengan beredarnya video artis Sarwendah yang marah-marah pada Betran Peto. Tidak marah seperti biasa, namun mata Sarwendah tampak membelalak pada Bertan hingga ingin menghadan Betran Peto. Video tersebut salah satunya dibagikan oleh pemilik akun @support.system_bertan lewat aplikasi TikTok. Dalam video yang dibagikan itu terlihat Sarwendah yang tampil kacau dengan rambutnya tang berantakan dan juga tatapan matanya yang penuh emosi. Kalau biasanya Sarwendah sayang pada Betran Peto, amun kali ini ia tampak begitu emosi pada pria yang sudah diangkat sebagai anak oleh Ruben Onsu itu. Namun, kali ini tampak berbeda, Sarwendah malah tampak dibuat emosi hingga marah-marah pada pria yang akrab dipanggil Onyo itu. Yuk simak berita selanjutnya. Ruben Onsu menangis. Gak ngangka banget, Betran Peto bakal lakukan hal tak terduga di depan Thalia dan Tania. Ruben Onsu dan Sarwendah memiliki anak angkat yang dikenal sebagai Betran Peto Putra Onsu. Betran adalah seorang penyanyi yang terbiasa tampil di acara hiburan, termasuk pernikahan, dan mampu membawakan berbagai genre musik, dari pop hingga dangdut. Dalam sebuah video di YouTube yang berjudul Curhatan Betran kepada Judika, Betran mengungkapkan bahwa dia telah ditinggal oleh ayah dan ibunya sejak berusia 8 bulan. Karena itu, Betran diasuh oleh kakek, nenek, dan keluarga besarnya, yang terdiri dari Yohanes Abraham Onsu, Rospita Tioa, Henry Klow, dan Helmiah. Sebagai seorang anak, Betran turut membantu kakek dan neneknya dengan mencari makanan babi dan menjual ikan. Dari situ, dia bisa menghasilkan sekitar Rp20.000 sehari. Nama Betran Peto menjadi viral di media sosial setelah dia membawakan ulang lagu Jikalau Kau Cinta yang dipopulerkan oleh Judika. Pada saat itu, usianya baru 13 tahun. Kualitas vokal Betran membuat Ruben Onsu terkesan, dan dia mendoakan kesuksesan Betran. Pada tanggal 25 Juli tahun 2019, Ruben Onsu mengumumkan bahwa Betran Peto telah menjadi anak laki-lakinya. Kami akan menjadi orang tua Betran saat berada di Jakarta. Ayah dan Bunda Thalia Tania sayang Betran, tulis Ruben Onsu. Ruben Onsu menangis haru. Kehidupan keluarga presenter kondang, Ruben Onsu memang tak pernah luput dari perbincangan netizen. Sejumlah artis, musisi hingga pelawak diundang ke Istana Presiden, Jakarta Pusat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Salah satu yang diundang yakni Betran Putra Onsu. Betran Putra Onsu mengungkapkan pesan khusus yang disampaikan Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan Onyo lewat akun Instagramnya. Unggah foto bareng Presiden. Betran Putra Onsu mengunggah foto dirinya bersama Presiden Jokowi. Tampak Onyo mengenakan baju batik tangan panjang yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Onyo menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi. Salah satu yang cukup penting. Kata Pak Presiden Ayu, semuanya rakyat Indonesia harus sadar dengan protokoler yang ada demi sama-sama kita bisa melewati arus gelombang. Hotman Paris berkunjung ke rumah Betran Putra Onsu. Dia tercengang karena perusahaan Betran Putra Onsu Entertainment milik sahabatnya itu punya valuasi sampai 1,5 triliun rupiah. Jadi gimana bisa 1,5 triliun rupiah, kok bisa kayak gitu sih? Itu Betran Putra Onsu Entertainment ada apa aja isinya dan kenapa bisa 1,5 triliun rupiah, kok bisa begitu ya, kata Hotman Paris dikutip dari YouTube The Onsu Family, Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Ada banyak, jawab Onyo. Pertama kan Betran Putra Onsu Entertainment nih di atas nih, holdingnya nih yang udah nilai 1,5 triliun rupiah ini yang akan berubah menjadi 15 triliun rupiah menjadi 100 triliun rupiah. Saham lo udah dibeli sama orang,